Nikita Mirzani akui kalah populer dengan Fuji saat berada satu panggung di acara PIF 2024. Nikita Mirzani beri pujiannya pada sosok Fuji yang tampil profesional dalam ajang PIF 2024. Fuji punya prestasi sebagai model yang lebih menarik daripada saya ucap Nikita Mirzani saat diwawancarai. Fuji sosok yang ramah pintar dan mempunyai prestasi, tak hayal Fuji Utami, disebut wanita karir yang seperti kita ketahui kepopulerannya saat ini dipuji oleh artis tanah air. Selain itu, kehidupan para selebriti tak ada hentinya mencuri perhatian publik, baik berkaitan dengan penampilan, karir, hingga kisah asmara mereka yang nyaris selalu ramai diperbincangkan. Salah satu nama publik figur yang kerap disorot yakni Fuji An alias Fuji Anti Utami. Mengingat nama Fuji yang langsung melambung ke permukaan begitu terjun ke dunia hiburan, hal berkaitan dengan Fuji pun nyaris selalu mendapatkan perhatian lebih dari publik, termasuk unggahan-unggahan di laman Instagram miliknya. Seperti yang terlihat baru-baru ini, kalau Fuji memilih untuk bagikan foto-foto randomnya, Fuji pajang beberapa foto dengan berbagai pose. Selain itu, Fuji juga dengan santainya memajang hasil jepretan yang blur. Hadap kanan, gerak. Tulis Fujian dalam keterangan foto. Di sisi lain, mantan kekasih Fuji yang tak lain Tarik Halilintar justru tengah perlihatkan kebahagiaannya dengan kekasih barunya, Aliyah Masaid. Bahkan Aliyah tasegan beberkan momen kala diculik oleh Tarik sampai ke Bali di momen ulang tahunnya yang jatuh pada Jumat, 83. Tampak Aliyah unggah foto Tarik tengah makan di sebuah resto yang dikelilingi oleh akuarium berukuran besar. Diculik makan siang dulu berdua sama ikan dua tari halilintar, ungkap Aliyah Masaid seraya pamerkan senyuman manis sang kekasih. Tak cukup sampai di situ, selang beberapa waktu kemudian rupanya Aliyah juga gercep pamerkan kejutan dari tarik saat menikmati liburan di Bali. Keduanya kompak kenakan busana bernuansa putih tengah menyantap hidangan bersama rekan-rekannya. Aliyah pun tak henti ucapkan terima kasih pada sang kekasih lantaran terus dihujani oleh kejutan. Dite celebra temai. Birthday in Bali. Tentunya mastermind Tari Halilintar dengan seribu kejutannya, thank you and also to everyone who participated in making my birthday special, ungkap bahagia Aliyah Masaid. Sementara itu, untuk Fuji sendiri sejauh ini ia diketahui belum kembali menemukan pasangan. Berbeda dengan Tarik yang lebih dulu membuka hati temukan pengganti Fuji. Hanya saja, beberapa nama pria sempat dirumorkan menjalin hubungan dengan Fuji. Namun, sampai saat ini Fuji belum juga memamerkan kekasih barunya. Entah sengaja ia sembunyikan dari publik atau benar-benar belum memiliki pasangan.